前、袖の白雪、次の舞。白蓮。袖の舞。付けしろ。夜のジョバーナには正しいと信じる夢がある。Teman-teman, Kuchiki Rukia. Tadi gue hari ini pengen main yang apa yang Troublesome Battleground, tapi karena gue belum level 5 dan itu enggak enak kalau misalnya enggak ranked ya. Itu di game Troublesome yang Battleground itu kalau kita mau ranked itu mesti level 5 dan gue belum level 5. Jadi mungkin gue nanti buatnya hari mungkin Rabu kali ya. Rabu gue buat deh ya. Biar Rabu Troublesome Battleground, lalu Kamisnya langsung ABA, langsung keren kan teman-teman kayak gitu kan. Oke, untuk sekarang tadi gue memutuskan untuk Shinji, tapi setelah gue lihat Rukia GG juga gitu ya. Harganya sama teman-teman, lihat nih. Harganya sama 500 ya. Rukia dulu aja kali ya, kita beli Rukia. Oke, let's go. Kita coba lihat dulu ya. Ini by the way nih, nah, langsung training kita ya. Rukia. Oke, gue belum pernah main sama sekali dan gue jarang banget ketemu Rukia, hampir enggak pernah bahkan. Pernah kayak satu kali ya, pernah satu kali. Tapi itu pun kayaknya gue mati cepet deh. Karena memang karakter ini kuat banget, cuy. Oke, kita langsung aja cuy. Kita langsung cobain skill pertamanya Sakaho ya. Ini jarak jauh apa jarak dekat ya? Sakaho. Oh, dia nembak coy. Oke. Sakaho nembak ya. Oke, oke. Itu kayak bisa dari jarak jauh deh. Coba dari sini ya. Wih, gila cooldown-nya cepet banget coy. Cooldown-nya enggak ngotak. Itu kalau kita lempar ke bawah dia bisa kena apa enggak ya? Coba ya teman-teman ya. Kita coba tembak ke bawah ya. Apakah dia kayak Keyblitz punya Goku? Sakaho. Kayaknya enggak kena ya. Itu enggak kena barusan apa emang areanya sekecil itu ya? Kayaknya emang areanya kecil sih teman-teman. Kalau menurut gue ya, ini areanya memang kecil sih. Jadi bisa sebenarnya bisa dari atas ke bawah bisa, tapi dia areanya itu kecil gitu. Jadi kalian mesti tepat banget. Gue nyaran kalian jangan pakai dari jarak jauh sih, karena sayang banget ya. Damage-nya lumayan soal 20 ya. Jadi palingan kalian combo dulu baru kalian Sakaho kayak gitu sih. Baru kayak gitu ya teman-teman. Itu gigi banget tuh. Coba kita lihat skill kedua, Sokatsui. Oke. Ini kayak ini ya. Kayak Kamehameha tapi versi light. Kamehameha versi light gitu. Tuh yang Sakaho ini ngerusak blok gak ya? Enggak kayaknya sih. Enggak ya, Sakaho gak ngerusak blok sama sekali ya. Sokatsui. Oke, damage-nya juga 20 ya. Wah, ini buat kombonya gimana ya bentar-bentar. Gue coba lihat-lihat dulu kombonya kayak gimana ya. Skill ketiga, Geki. Oh, Geki ini yang stun teman-teman. Skill yang nge-stun Geki ya. Oke. Nice. Oke, ini bisa infinite combo sih guys kalau menurut gue ya. Kalian combo Geki, kalian combo abis itu kalian Sakaho, baru abis itu kalian Sokatsu. Kita coba. Oke, kita coba ya. Bisa nggak ya? Bisa nggak ya infinite combo kayak gitu? Tunggu, sebelum itu kita lihat dulu skill keempat, Flash Dodge kayak gimana. Oke, ini sama kayak si Coyote Stack ya. Sama kayak Coyote Stack. Oke, skill Geki. Aduh, terlambat gua. Tapi nggak apa-apa lah. Sokatsui. Ini Sokatsui gimana sih? Oh, Sokatsui itu mesti di diemin ya. Sokatsui itu dia nggak bisa diklik-klik gitu teman-teman. Jadi kalian mesti diemin gitu ya. Aneh sih, tapi ya oke lah. Ini Flash Dodge katanya sih OP teman-teman ya, karena dia bisa menghindari M1 sekalipun ya. Katanya sih, ntar kita coba oke. Apakah yang Flash Dodge ini bisa menghindari M1 apa enggak? Ini kombonya nggak dapet nih gue, tapi teman-teman nih kita coba dulu. Coba combo. Oke, Sakatsui. Oke, combo. Iya kayak gitu sih. Paling kalian combo terus Geki. Terus kalian combo lagi, baru kalian Sakaho atau enggak Sokatsu ya. Kita coba yang Flash Dodge ini benar-benar bisa menghindari M1 combo apa enggak. Wow. Oke, bisa ternyata teman-teman ya. Gigi banget sih. Sedikit OP sih. Tapi oke lah, dia bisa menghindari combo coy. Pakai Flash Dodge ya. Apakah Coyote Stack juga begitu? Kayaknya Coyote Stack juga bisa kayak gitu deh. Coba yang Geki, apakah Geki ngerusak blok? Enggak. Sokatsu. Ya, Sokatsu doang ya yang rusak blok ya. Oke. Sekarang kita coba awaken teman-teman ya. Nih, awakennya keren banget sumpah. Let's go awaken. Sodeno Shirayuki. Yo, ih pedangnya jadi cakep banget sih. Jadi putih. Nah, kalau kalian udah awaken udah GG cuy. First dance. Itu GG banget, sakit banget, tapi kayaknya enggak ngerusak blok ya. Itu harusnya sakit banget teman-teman yang pertama ya. Tapi kalian sebelum kalian pakai skill pertama, pastikan kalian bekuin dulu. Soalnya kekuatan Sodeno Shirayuki kan dia sebenarnya kayak es ya, salju sih sebenarnya ya. Dia tuh bisa nge-stun musuh teman-teman. Coba skill kedua. Nah,
kayak gitu bisa. Tapi itu jangan sih, itu pakai kalau misalnya ngestun aja. Gue tahu dia punya skill ngestun kok. Coba third dance, kayaknya ini deh. Enggak. Oh, yang Jukahu. Nah, ini Jukahu ya. Jukahu tuh ngestun musuh. Jadi kalian pakai Jukahu dulu, baru kalian yang first dance ini nih. Karena ini lama banget cuy, lihat tuh. Animasinya tuh lama banget yang Jukahu ini. Ini bahaya sebenarnya. Jadi kalian pastikan dia ngestun dulu atau dia terpelanting dulu pakai yang kayak gini ya. Tuh yang kayak gini, baru kalian first dance ya, kayak gitu sih. Coba yang third dance kayak gimana sih third dance? Sakit gila, damage-nya sakit banget cuy, 25 udah gitu dia lebar lagi areanya. Parah sih. Ini Rukia jago juga teman-teman ya. Mungkin bisa menyaingi Sasuke yang kemarin kali ya. Coba-coba kita awaken lagi deh, penasaran gue. Skill apa aja yang ngerusak blok pas lagi awaken ya? Yang keempat kayaknya ngerusak blok deh. Jukahu. Loh, enggak cuy, ternyata enggak ngerusak blok itu Jukahu ya. Third dance juga enggak. Next dance ya. Coba yang first dance, gue mau lihat damage-nya berapa sih. First dance. Waduh, 25 GG sakit banget cuy. Tunggu, masa yang Jukahu ini enggak ngerusak blok sih? Oh enggak, dia enggak ngerusak blok tapi dia ngestun teman-teman. Dia ngestun ya. Dia enggak ngerusak blok tapi dia bisa ngestun. Tetap aja. Wih, gila nih kombonya sakit banget cuy. Kombonya GG banget kalau lagi awaken loh. Third dance. Wih, ini kombonya enak banget sih. Combo bisa. Kalian bisa pakai apa aja cuy. Skill apapun sakit banget Rukia kalau lagi awaken ya. Oke. Okay. Let's go. Langsung ranked, gue pengen coba cuy. Okay, siapakah lawan kita yang pertama? Ingat ya teman-teman, yang Geki kayaknya nggak bisa dipakai dari jarak jauh deh. Wow, Aizen kah? Bukan, apa itu coy? Sanji tapi kok badannya nggak ada? Apa itu, kenapa badannya ya? Makan tuh. Au. Ah. Kombo Sokatsui. Oke, gitu teman-teman ya. Tunggu, itu kenapa Sanji begitu badannya? Wah, yang Sakahora ada susah dipakai teman-teman ya. Untung lawan kita Sanji loh, kita bisa langsung pakai flash dodge kalau misalnya kita kena combo teman-teman ya. Gampangnya kayak gitu sih. Gak kena tuh. Ih, gila yang itu. Area itu kecil banget teman-teman. Kena bye. Combo. Oh my god. Bye. Au, gua kenapa klik 4 dah? Oke, enggak apa. Ngeblok. Bye. Rukia sakit sih, cuman entah kenapa kombonya gua enggak dapat sih. Aduh, kombonya aneh banget gitu menurut gua. Kombonya kalian mesti kayak begitu dulu tuh. Sokatsui. Hancur. Combo, bye. Oke. Okay. Susah gampang sih, tapi masih lebih gampang Sasuke kemarin sih. Ini tapi rada-rada gampang, harga 500 teman-teman. Harga 500 ya. Entah kenapa GG juga nih. Oh, yang flash dodge jangan lupa ya teman-teman ya. Flash dodge dipakai itu kalau misalnya kalian lagi ini aja. Kena kan. Bye. Apa yang coba dia combo gitu? Gue pakai Geki lagi nih. Geki. Combo. Aduh, gue nge-lag sumpah. Flash dodge. Nah, bisa menghindari flash dodge kayak gini kan. Kita bisa menghindari M1 combo coy. Gigi banget sumpah. Sokatsui. Wah, gak kena lagi, gawat. Oke, dia terbang ya. Au. Oke, gak apa-apa. Kita udah berhasil ngelukain dia parah banget sih. Sanji ya, ini Sanji yang pre-time skip atau udah time skip ya? Kayak pre-time skip deh. Iya, kayak pre-time skip ya. Oke. Okay. Nah, ini baru ada ujungnya sekarang kan. Oke. Okay. Oke, okay, yang Geki. Flash. Kabur. Oke. Okay. Sokatsui. Bye. Oke. Hati-hati guys. Ngeselin juga Sanji, jangan lupa ya. Sanji tetap mematikan kalau dari jarak dekat, coy. Mampus. Ini Sakahora udah susah dipakai nih. Walaupun cooldownnya cepet banget, gila cooldownnya cepet banget, gak bohong. Kabur. Oke, okay. Gue berhasil ngeblok. Au! Ngeselin banget sumpah Sanji, gue lupa cuy. Sanji kalau jarak deket tuh tetap ngeselin ya. Jangan lupa Sakaho! Gak kena, bodo amat. Rada-rada susah nih. Bye. Oke, okay. Ini yang Geki gue masih gak ngerti sih pakai gimana. Dan gue gak tahu nih Geki ini apa, dia ngedamage apa enggak. Kayaknya enggak sih ya.
dia kayak cuman nge-stone gitu, mirip kayak skillnya Majin Vegeta ya, yang key traps. Wah, oke, combo. Menghindar. Sumpah gue nge-block, tapi kenapa sih? Sumpah ini nge-lag atau gimana gue ya? Aneh banget, sumpah gue nge-block tapi kayak nggak bisa nge-block gitu loh. Sokatsui. Kena. Sakaho. Gue udah nge-block ibu, gue udah nge-block, kenapa nggak bisa nge-block ya? Kenapa nggak bisa nge-block gitu? Kan lucu banget gitu. Kena. Kena nggak tuh? Kena kan? Sokatsui. Awaken. Mau nggak mau harus awaken ya. Sodeno Shirayuki. Let's go. Oh my god. Oh my god. Oke, okay, skill kedua. Next dance. Next dance, mau nggak mau. Third dance. Gigi. Oh anjir, sakit banget, gila. Oh, bye. Mati nggak tuh dia? Anjir, nggak mati dong. Ini bisa jadi pedang bermata dua cuy, yang skill pertamanya itu. Sumpah. Skill pertamanya Rookie itu bisa jadi pedang bermata dua kalau misalnya kalian ini ya. Kalau kayak nggak kena gitu loh. Dia kenapa tuh? Ngebug, dia ngebug. Dia ngebug. Bye. Bye. Ngebug dong, ngebug kocak. Ngebug kocak. Mana dia? Oke deh. Ngebug deh. Gara-gara Sodino Shirayuki gue ya, ngebug deh. Oke lah, gak apa-apa. Gue bisa awaken lagi BTW. Dia kayaknya udah mulai kehabisan awaken deh. Sokatsui. Mampus gue. Flash. Kabur. Sokatsui. Wah, Sokatsui ini jaraknya gak jauh-jauh banget ternyata ya. Gawat cuy, kita mau mati. Bye. Rada-rada susah lawan Sanji ya. Aku tidak suka lawan Sanji ibu, sumpah. Geki. Kena gak? Oke, okay. Bye. Oke, kita bisa awaken sebentar lagi coy. Jangan sampai mati sebelum kita awaken ya. Kita bisa awaken coy. Mampus loh. Mampus, mati dia. Mati, gue yakin dia pasti mati coy. Juga hu. Next dance. Bye. Goodbye Sanji. GG sih. GG Rukia sih. Walaupun jujur aja kombonya memang kayak gak masuk gitu kalau menurut gue ya. Kombonya kayak gak bisa combo gitu sih menurut gimana ya? Gak bisa combo menurut gue sih. Rada-rada susah buat combo ya. Apa mungkin gue yang gak ngerti makanya, atau kalian yang memang jago gitu bisa combo. Kalau gue sih gue gak bisa combo ya. Kayak kombonya tuh gak masuk gitu loh. Kayak yang skill ketiga, lalu skill pertama itu dia gak masuk gitu kombonya. Jadi mesti emang dipakai tuh satu-satu gitu ya. Kayaknya sih ya. Cuman ya yaudahlah, kita coba aja lah ya teman-teman ya. Oke. Wah, Majin Vegeta gak tuh gue. Oke. Sama-sama ini dong. Oke. Sokatsui gak kena. Sama-sama nge-stun kocak. Oke. Gue ngerti sekarang pakai gimana nih ya. Oke. Gue ngerti pakai Geki sekarang gimana guys. Gue ngerti. Dia bentar lagi dia bisa pakai, udah pakai trap soalnya. Flash dodge. Kabur. Oh no, Sakaho. Geki. Anjir, terlalu susah lawan Majin Vegeta coy. Aduh, ini terlalu susah sih. Gue gak bakal menang sih. Ini gak akan menang sih. Geki. Sokatsui. Gak kena. Gak bisa. Susah. Lawan Majin Vegeta susah banget cuy. Karena gak kena. Oke. Geki. Kena gak? Oh, kena. Nice. Combo lagi. Gak bisa cuy. Kabur. Udah pakai key trap lagi, hati-hati coy. Hati-hati. Oke, okay, keblok. That's blocked. Key trap, hati-hati. Key trapnya yang emang ngeselin teman-teman ya. Ow! Key trap ngeselin banget, sumpah. Oke, okay, bye. Key trapnya ngeselin banget. Susah lawan Majin Vegeta coy, susah. Susah ibu. Sokatsui. Sokaho. Aduh gak. Kabur. Gak apa, udah setengah darah dia. Gak nyampe setengah darah sih. Anjir. Damage outputnya kalah sih kita lawan Majin Vegeta. Cuman ya kita coba aja lah. Susah cuy. Aduh kan nih Sakaho nih jangan pakai dari jarak jauh sebenarnya. Susah cuy.
Oke, gak kena. Kebet ya, kebet ya. Lah kok gue masih kena sih? Kabur. Geki. Kena, kena. Makan nih. Combo. No. Oke. Oke. Sama-sama sekarat. Sama-sama sekarat. Sama-sama sekarat. Sama-sama sekarat. Kerisa kau gua. Apa lu? Untung aja gua kena kitret, tapi gua berhasil ngeluarin sokatsu duluan ya. Gigi. Gigi. Geki. Au, kabur mati gua. Oke. Okay. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Not bad, not bad. Not bad. Ternyata Rukia masih bisa menandingi Majin Vegeta gitu ya, harga 3000 ya. Enggak kena tuh Geki gua, enggak kena. Bisa diblok ya Geki itu. Sokatsui. Oke, okay, enggak kena. Be, enggak kena. Au. Itu enggak bisa dihindari pakai flash dot sih. Dem apa yang Vegeta skill kedua apa skill pertama ya, lupa gua. Ya skill kedua itu enggak bisa dihindari pakai, enggak bisa dihindari pakai ini sih. Au. Punis lagi gua. Makan tuh Geki. Anjir dia awaken dong, Cuk. Dia awaken, Cuk. Tidak, Ibu. Awaken. Awaken. Oke, okay, gua awaken juga. Dia final explosion enggak kena. Final explosion enggak kena. Anjir gua langsung mati, enggak ngotak, sumpah enggak ngotak. Sumpah enggak ngotak, enggak ngotak, enggak ngotak, sumpah Majin Vegeta. Majin Vegeta ngeselin banget, Ibu. Enggak bisa menang gua, gimana caranya anjir ini? Gak bisa menang cuy, ini susah banget sih. Combo. No, flash dodge. Sokatsui. Terlalu susah sih, terlalu susah cuy. Geki. Awaken, awaken. Oke, okay, masih bisa awaken gua. Bye. Oke, okay, kita masih bisa menang cuy. Kita masih bisa awaken sedangkan dia udah gak awaken ya. Kita masih awaken nih. Kita masih bisa menang cuy. Masih bisa menang somehow. Kena. Kena. Aduh, sama-sama kena gak tuh? Oke. 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 Third dance, gak kena lagi, aduh. Next dance, pakai next dance mau ngomong ya. Next dance, gak kena, mampus gua. Gawat, 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 gawat. Jukahu. Gak kena lagi, GG, GG. Susah nih cuy ya. First dance. Mati gua, meninggal, gua meninggal. Third dance. Mati. Oke. Oke. Gua berhasil menghindari itu. Next dance. Wah, susah banget sih dikenainnya. Jukahu. Kena. First dance. Masih bisa menang gak sih? Gak, dari gua sekarat banget sumpah. Dari gua sekarat banget sumpah. Sokat. Sini. Gua menang. Salah. Sakaho tadi aja gue menang kocak. GG. Aja kita masih bisa menang kocak banget. Gak bohong gue. Gila. Itu sumpah darah gue bener-bener setetek itu disentil pakai upil mati guys gue. Gila GG banget sih. Oke. Not bad. Rukia not bad ya. Bisa ngalahin Majin Vegeta loh. Dengan padahal skill gue skill biasa aja guys. Gak jago-jago banget gitu kan. Bahkan gak jago sama sekali gitu kalau kalian ngomong. Tapi masih bisa mengalahkan Majin Vegeta gitu. Last match ya. Let's go. Alright. Last match ya. Lawan siapa kita? Last match. Gue tidak suka suara itu coy. Gue tidak suka suara itu. Ajar, combo, flash combo, kabur. Oke. Oke. Geki. Combo. Sokatsui. Gue tidak suka suara Doppio ya. Gue gak demen gue denger suara Doppio, gak demen gue. Gak demen gue, bye. Jangan sampai awaken deh ya. Jangan sampai awaken gitu ya. Gak mau gue. Bahaya, wah kacau, dia telepon mulu dong. Hey, jangan telepon bos lu wey. Telepon mulu lu wey. Makan nih. Diam kau. Sokatsu ya. Aduh gak kena lagi. Au. Oke. Oke. Oke, kabur. Sakaho. Sokatsu.
Geki, aduh gak kenal lagi. Aduh, oke okay. Gawat nih kalau dia awaken teman-teman, aduh. Ngeselin gua. Tidak, dia telepon. Telepon bos lagi, tidak. Tidak masuk kau. Bisa gak sih dari sini? Gak, bisa loh. Oke, bisa. Bisa, surprisingly bisa coy. Geki. Oke, okay, diam dulu tempat, diam. Sokatsui. Wah, aku gak kena Sokatsui gua. Sakao, aduh. Gawat teman-teman, aku tidak suka nih suara Doppio yang sudah puri-puri, ngeselin ya. Flash dodge. Oke. Sokatsui, aduh. Gawat coy. Dia udah menang 2 kali, gawat dia. Awaken nih bentar lagi nih. Mau kabur kemana kamu? Gak boleh kabur kemana. Oke. Kalaupun dia bisa awaken, kita juga bisa awaken coy. Ya, kita masih bisa awaken sih. Kalaupun dia awaken ya. Jadi gue gak begitu takut sih sebenernya. Oke. Flash dodge. Kabur, dari tempat kabur. Ngeselin batu mana tuh Doppio? Oh ini nih. Gak kena lagi. Oke, Geki. Aduh, lu gue belum bisa Geki. Sumpah Geki cooldown lama banget coy. Oke, gak kena. Oke, kita bisa awaken. Tapi kita tunggu dia awaken aja teman-teman ya. Mampus lu. Dia awaken kan? Dia awaken kan? Pakai impel. Oke, awaken. Tunggu dia pakai impel sebenarnya sih teman. Ya oke lah ya. Oh tidak. Kena. Dia kena. Kena. First. Omae wa mou shindeiru. Third dance. Aduh. Oke. Udah sekarat aja dia. Makan tuh. Kena dia. Bye. Meninggal dia. Kok gak mati sih? Third dance. Wah. First dance. Bahagia tidak kena ibu. Kena. Mati gak? Yes, mati. Oke. Oke, dia mati. Gak apa-apa. Dia mati. Gak masalah. Mau kemana kamu? Mau kemana kamu? Aduh, tapi aku mati. Gak apa-apa. Udah bikin setengah darah. Gak apa-apa, gak masalah. Oke. Dia follow ya. Kayaknya ini baru kali ini gue mau hampir menang lawan dia follow ya. Bisa menang gak gue teman-teman menurut kalian? Ini rada-rada rumit sih, karena dia bisa awaken lagi coy. Dia bisa awaken gampang banget gitu loh. Diam. Diam di tempat gak? Terpaksa kita pakai flashes biar mendekat ya. Aduh. Kabur. Kabur dia guys. Geki. Sokatsui gak kena lagi anjir. Oke. Sakaho. Mau kemana kamu? Ku tembak Sakaho ya. Diam gak di tempat. Sakatsui gak kena lagi. Aduh anjay. Susah banget coy. Kabur deh coy. Kabur deh coy. Kabur deh. Diam anda Geki. Mati. Bye. I win. Somehow Rukia menang melawan Diavolo. Somehow. Gue gak ngerti juga. Ya, sekuat ini Rukia ya. Kalian lihat sendiri lah ya. Walaupun dari tadi gue menangnya tuh kayak tipis-tipis banget, tapi gue menang gitu. Melawan karakter-karakter yang sulit menurut gue ya. Kayak Doppio. Tadi kita pertama kali lawan Sanji, itu susah banget tuh jarak deket teman-teman. Lalu tadi kita ngelawan apa tuh yang kedua ya? Kedua kita ngelawan siapa ya tadi? Majin Vegeta. Itu susah-susah semua cuy. Tapi Rukia yang harganya cuma 500 bisa menandingi mereka semua gitu kan. Ini rekomen banget sih. Rekomen banget teman-teman ya Rukia ya. Mungkin kalau gue bisa bilang ini mungkin hampir setara sama Sasuke yang kemarin sih. Cuman Sasuke yang kemarin emang lebih OP lagi sih. Cuman ini emang ini kombonya tuh kayak gak masuk gitu. Tapi dia walaupun tanpa combo aja dia tetap mematikan cuy Rukia ini cuy. Oke teman-teman, ntar malam kita akan live Sindo ya. Kita akan main Sindo. Kita akan hunting item bareng-bareng. Tapi agak malam ya, mungkin jam 7 kayak gitu teman-teman ya. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa juga untuk share teman-teman kalian supaya channel terus berkembang. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Ciao.